orang yang energi positif sudah beraktivasi, itu timingnya kayak di gini, di kono kapnya masuk. Oh. Yang di sini lebur gitu loh. Makanya kenapa saya nyuruh 7 hari itu gak tak kasih apa-apa dulu, tapi ya kan supaya dia yang punya pegangan, yang kena pilot. Oh gitu. Iya, serap. Itu kan yang sini kreatif. Mengapa saya bilang om gitu? Kita tak ada penangkal petir itu. Itu bisa menangkap ribuan volt ampere ya, menyambar. Iya. Bisa diredam oleh bumi, tanah dengan arca. Selanjutnya gini, apa dengan laku ndelama bisa menurunkan berat badan? Kalau pakai senam 33 gerakan, bagaimana bentuknya? Ini barangkali nanti di treatment itu mah yang di. Dora arek delok niku mang lho, mak-mak tadi apa maksudmu ini? Jadi anu tadi itu kan ada 33 gerakan. Iya, itu tak. Kalau untuk penurunan berat badan harus 33 gram. Loh iya. Iya, itu enggak bisa ditawar, ada urutannya gitu loh, Pak. Gitu ya. Terus nafas, dodo itu sok ini, kak bungkuk ini otomatis ini. Aku lho ini sih. Iya. Ojo ngomong nisoni sore, wis iku urusan belakang itu. Gitu. Iya, Mbak, iya, Mbak. Oke, ini Mbak, saya dituduh merahasiakan alamatnya Mbah Prayit, tolong di verifikasi Mbah. Gini loh, saya ini tidak seperti mbah-mbah yang lain. Gak perlu diparani, aku sih marani lah, jemput bola gitu loh. Doakan, makanya saya di sini tuh membeli semi mugi Pak, untuk saya 225 cc Pak, untuk yang ini gitu Pak. Karena saya dreaming saya, tak parani di Melita dan sekitarnya, ayo kumpul beli ini malam lo loh Pak. Gitu ya. Iya, terus aku nang Semarang dulu. Ah, terus Semarang enggak, tak tempat nang kereta api aku nang ambil sepeda motor itu ke Semarang mudun, ngut nang Bloro nang gitu loh, Pak. Kasih. Kan jemput bola saya. Gitu. Kasih ya, mereka jangan sampai cari kita. Pasti wong ku loro. Lho aku sehat kan kudu nambani wong loro sih. Nek wong ku loro sehat, yo tambah loro sing liyane. Ojo terus minta. Prinsipnya Pak, saya menciptakan auto power bagi mereka. Tidak pada siapa-siapa, mintalah pada dirimu. Selesaikanlah dirimu dengan dirimu gitu loh. Paham ya Pak ya? Aku membimbing itu dan itu sudah terjadi Pak. Dan barangkali kalau misalnya sudah rutin dibimbing sama Mbah Prayit itu juga bisa membimbing saudara-saudara lain. Wajib hukumnya Pak. Selesaikan tidak, dirimu. Tidak harus Mbah Prayit. No, sendarek lah. Aku itu guru aku iki. Gitu loh, jadi guru kalau murid, setara kita sama. Nanti akhirnya jadi mursyid gitu kan. Loh, gak tau aku gak mursyid delama. Kalau gak kelem apa-apa gak kerungu aku nek ngono. Sama ah mursyid delama iya. Tapi ngomong apa delama mesti ngomong oye ngono Pak. Oh gitu ya. Iya sudah jadi. Oke. Iyalah. Asik ini Pak Prayit ini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya tandaskan bahwa saya tidak merahasiakan alamatnya Mbah Prayit. Dan beberapa narasumber lainnya juga sama. Saya tekankan kalau misalnya ingin mendapatkan informasi khusus terkait dengan narasumber, alamatnya, kontak personnya, silakan gabung dengan grup Telegram Ngaji Rosso. Itu satu. Yang kedua, bahwa kemudian jika ada narasumber yang memang tidak kita kasih alamat di komentar dan lain sebagainya, itu memang permintaan dari beliaunya, karena urusan dengan banyak orang itu juga bukan hal yang mudah. Ini sesuai dengan permintaan ya, sekali lagi itu perlu saya tegaskan pada kesempatan kali ini. Pertanyaan selanjutnya Mbah. Mas, saya pernah kepelet sama cewek hampir gila. Alhamdulillah semua bisa sirna dengan energi semesta. Tanggapan panjenengan gimana?
Dia ke pe- dia melet cewek apa ke cewek? Pelet. Katut sama itu gitu. Iya. Terus kenapa? Kan enak kan? Kenapa? Anu di mana? Aku jelaskan. Gak tepatnya tuh di mana? Oh gini kepingin oh, itu kan tuh kan kayak gini. Kalau biasa orang lanang kan tidak nama doan, doan gitu. Kan, gitu. Iya. Tapi kalau orang nama doan lanang kan, ini ada kelihatannya. Iya. Iya, jadi, kenapa Pak? Jadi dia merasa bahwa udah punya keluarga begitu kan, terus kemudian hidupnya menjadi tidak stabil karena gara-gara si cewek itu begitu kan, terus mengganggu stabilitas keluarganya. Nah, sembuhnya dia benar-benar bisa normal itu katanya berkaitan dengan energi semesta. Apa memang bisa menghilangkan hal-hal kayak gitu? Bisa. Jadi gini, orang yang energi positif sudah beraktivasi itu tamengnya kayak di gini, di kono kap yang masuk. Oh. Yang di sini lebur gitu loh. Makanya kenapa saya nyuruh 7 hari itu dan tak kasih apa-apa dulu, tapi ya kan supaya dia yang punya pegangan, yang kena pilot. Oh gitu. Iya, serap itu kan yang negatif. Mengapa saya bilang om gitu? Kita tahu ada penangkal petir itu bisa menangkap ribuan volt ampere ya, menyambar. Iya. Bisa diredam oleh bumi, tanah dengan arja. Artinya apa? Kita pun juga begitu, kita dihantam seperti itu ya. Kalau kita okay. Ya ini okay. Ini agak sedikit ilustrasi. Saya ada teman pengen orang di satu tempat di luar Jawa ya, datang ke kotanya, apa urusannya, kepentingannya, oh ya patut saya program untuk dia bisa datang gitu. Tapi dengan sesuatu yang positif Pak. Itu hanya dengan energi tadi itu semesta tadi mengapa pun dan terbukti, dan bukan hanya saja. Sekali lagi, yang saya omongkan bukan hanya untuk saya loh Pak. Okay. Untuk Mas Hendra, untuk yang lain juga. Sepanjang dan selama menetapi dan menepati hukumnya semesta, itu sudah klubnya. Oh iya Mbah, terkait apa itu namanya, praktek lakung lama itu kan, panjenengan beberapa kali menekankan ada doa-doa khusus begitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ini, kalau saya sih harapan saya carilah kita tempat khusus di daerah Sidoarjo atau Surabaya sini, terus kemudian nanti panjenengan siapapun yang mau ikut dengan syarat sudah lakun drama los di rumah selama 7 hari itu nanti diajarin juga ya doa-doa. Oh iya, saya tuntaskan itu supaya saya tidak ada beban lagi gitu loh Pak. Oh. Karena yang akan kemudian saya akan mengembangkan pada yang lain, ya kan? Misalkan Surabaya dan Sidoarjo dan sekitarnya. Iya. Saya kepingin Madiun dan sekitarnya, mana? Jakarta. Ya insya Allah, gitulah. Gitu Pak. Itu sudah dreaming saya gitu, gitu loh. Iya. Berarti teman-teman kita yang di rumah yang laku selama 7 hari itu tidak perlu pakai doa-doa dulu gitu kah? Enggak. Atau berdoa sesuai dengan minimal 7 hari Pak, 14 hari gak apa-apa, gak apa-apa karena dia akan dapat capaian gitu loh. Oh. Betul Pak itu, tapi dan, begitu dan dari yang sudah-sudah itu salah satu capaiannya apa Mbah? Banyak Pak, dia migrainya hilang, gak mikir lagi, terus tidurnya bisa nyenyak, terus kemudian yang berumur itu yang malas jadi anu apa? Yang malas jadi gak malas. Iya lho, betul lho. Terus lagi gini lho Pak, kecok tular gitu lho Pak. Oke. Jangan mau lho Pak, sekali lagi ditekankan saya bukan nyun sewu, saya bukan dukun wis. Iya. Wis iku lho, iku yang harus dikali sawai. Soalnya aku tadi juga mbak teko ini kok ada sih gak bawa kelopo, gak bawa kedang, gak bawa bebek urip buta gula repot lah bangunu, ini pak saya baru panen pak ini bebek ini masih ngendok lho pak, ngeluh aku tambah saya bukan itulah, saya tidak perlu di
Ya tidak begitu gitu loh Pak. Ya apa ya calon nyerang lo ya. Nggih. Gitu loh Pak. Bukan itu gitu ya Pak. Bukan ya. Itu. Iya. Bukan. Tetulung marang sapodo-podo kanti welas asih. Wis itu tolong nek di bahasa Indonesia nembo pokoknya aku gitu. Siap. Ada pertanyaan lagi dari Mas Ken Arya. Jadi saya tampung Mbah beberapa pertanyaan teman-teman supaya ini saya enggak punya beban begitu untuk mentransformasikan apa itu namanya pertanyaan dari teman-teman. Sebenarnya beliau itu pengen sekali komunikasi langsung sama Mbah Prayit. Gimana caranya? Ini saya dilematis memang kalau begitu ya. Gitu ya. Iya, tapi saya ada intuisi ya, instinktif ya, seperti yang kasus di Hong Kong itu. Iya. Ya. Dia menulis panjang lebar bahwa dia di rumah sakit gitu itu. Ya. Ya. Itu otomatis saya tergerak dan saya melakukan all out lah untuk padahal dia belum lama loh Pak. Iya, iya. Tapi dia mempunyai setelah nonton mengikuti Haji Rosso, dia tuh anu setia apa mengikut setia Haji Rosso. Iya. Kemudian dia mencoba untuk menghubungi saya. Iya. Nah, okay itu lah. Satu apa ya Pak, kebahagiaan tersendiri bagi saya Pak, bisa merescue. Jika kemudian dalam kondisi yang terpepet, kondisi sangat parah, silakan aja lah ditulis kondisinya di grup Telegram Ngaji Rosso dan nanti akan coba kita follow up, akan kita komunikasikan dengan orang terdekatnya Mbah Prayit supaya kemudian ada follow up dan treatment begitu ya. Kemudian ini mau minta alamat Mbah Prayit, berarti belum dikasih dulu ya? Anu, alamat ya. Itu zaman sekarang kan email address tuh. Oh gitu ya. Betul, kan betul, saya betul, pernah betul, menyantumkan oye@yahoo.com atau prayitnokusumo@yahoo.com. Apa sih Mbah alamat emailnya kemarin apa sih coba? prayitnokusumo@yahoo.com. prayitnokusumo. Nama saya kan prayitnokusumo@yahoo.com. Itu nanti teman-teman silakan bisa ber-email dengan beliaunya langsung. Nah, gak perlu naik kereta, naik bis, naik pesawat. Terus kalau memang ada yang bermain Twitter, @prayitnokusumo, wis. Okay. Saat dunia ke saya itu. Waduh. Saya main Twitter juga, Pak. Twitter itu saya bagi, ini urusan politik, ini urusan apa spiritual, ini urusan lain-lain gitu loh. Namanya beda-beda. Prayitno Kusumo. Iya. Waduh. Iya, itu khusus untuk masalah-masalah yang bersifat pendama dan spiritual. Twitter itu. Ya, punya Twitter ya. Punya Pak. TikTok yang nggak punya mungkin ya. Aduh Pak, aku kayak mak-mak apa Twitter. Kemudian ini, kalau mau belajar lagu drama itu hubungi siapa? Silakan nanti teman-teman kontak admin Ngaji Rosso, nanti akan kita sampaikan, akan kita kalau perlu kita fasilitasi lah supaya kemudian dialog kita dengan beliau itu tidak mentah di tataran wacana. Kita bantu supaya ada treatment yang jelas begitu, nanti coba saya tak rembukan sama timnya Mbah Prayit baiknya bagaimana supaya keinginan teman-teman bisa teraktualisasikan begitu. Sementara hubungi kita dulu nggak apa-apa. Kemarin memang belum sempat kita respon ya, karena kita tidak tahu awalnya. Responnya teman-teman bagus sekali ya, Mbah. Iya, iya. Saya kaget, serius saya kaget. Dari Pak Pungki, Mbah. Hajat jual tanah biar cepat laku harus bagaimana, Mbah? Oh, ini. Ini cerita ini, kita. Iyalah. Gini, ini anu ya, menurut ojo dimasukkan dalam logika, ojo dimasukkan di dalam ini ya. Ini semua barang, semua yang di semesta ada yang jaga kan, ada yang nyanggungi lah istilahnya. Okay. Tanah pun juga begitu. Ini kita soyo gitu, kita cak omong-omong. Jual mobil pak itu banyak lah cara-cara seperti itu sampai maksudnya apa mau jual iki cak omong gitu. Ya setelah itu dibayangkan itu audio visual aku ada program itu nanti jadi audio itu suara kan suara itu maksudnya bukan suara yang suara hati visual itu divisualkan dalam pikiran ketok tanahnya ke payu turun sana gitu ya divisualkan artinya dream come true jadi
terwujud gitu. Kelihatan itu menjadi satu perintah kepada otak untuk dijalankan. Itu. Dan sulit Pak ini diterima oleh orang waras gitu loh Pak. Tapi kenyataannya banyak sudah. Ternyata saya dimintai seperti itu, saya marah. Kok ini lo iso? Gitu loh. Ya memang saya bimbing. Gitu loh Pak. Bukan sesuatu. Tapi memang itu tidak dipengaruhi oleh satu variabel itu aja, ada variabel-variabel lainnya, misalnya harganya ya cocok larang-larang nemen rek. Waduh. Gitu. Nah itu dengan sendirinya, Pak. Iya itu otomatis iya. Itu loh, Pak. Oke. Itu kan, Pak, dia mau jual tanah gitu tuh, Pak. Pokoknya enggak sampai ikul ngono. Iya, siap. Nanti silakan kita komunikasi lebih lanjut ya, Mas Pungki. Pertanyaan selanjutnya untuk Pak Prayit, apakah kemudian laku, enggak, kasus-kasus jual tanah seperti ini udah ada beberapa kali ya? Iya, tanah rumah terbantu atau masih belum laku? Enggak, gini loh, dibantu untuk laku gitu loh. Dibantu untuk laku. Iya. Tapi yang sudah laku kan ada juga kan, udah? Ya banyak Pak. Banyak banget ya, oke. Ya tadi itu loh, standarnya juga harus yang wajar, yang maton iya, gitu iya, loh. Iya, siap-siap. Masuk akal lah ya. Masuk akal. Harganya nggak ngawur gitu ya. Apakah laku delamak bisa digunakan untuk orang yang kena sandet, Pak Prayit? Sakit sekali. Ada kejadian, bagaimana penjelasannya? Banyak Pak, aduh. Cerita ya apa ya, jadi orang ini kan yang saya cerita tuh Pak, suka nambah di orang. Oh iya. Ya dia dihantam, terus akhirnya dia kan gak sempat drama seperti yang saya cerita itu, tapi cumanya sih. Jadi ini jasad ini gitu loh Pak. Saya juga gak mengerti secara ilmiahnya apa gitu loh. Iya. Oke. Tapi wajar kok, orang meragukan itu wajar. Jadi begitu mereka yang tujuh hari drama, heran-heran. Kok iso ya? Gitu loh Pak. Oke. Banyak yang minta dibuatkan videonya dan doanya secara langsung. Oke teman-teman, gak usah khawatir. Nanti akan kita bikin program di daerah Surabaya ya Pak ya? Iya, Surabaya. Saya kalau ditanya, maaf. Bapak tinggal di mana? Saya tidak pernah menetap di satu kota, itu nah, aku. Gitu ya. Iya, mobile jadi. Okay. Mobile gitu, Pak. Jadi iya, ketemunya mobile. Anu aja di dunia maya aja gitu loh. Pasti iso nyambung kok putihnya. Iya. Ya di Hong Kong itu loh, Pak. Saya bisa bantu dan bisa sembuh, majikannya mengizinkan untuk drama 30 menit setiap hari. Okay. Padahal saya tidak pernah ketemu, padahal ini di dunia maya. Gitu loh, Pak. Jadi cultural ya, budaya bahwa tidak harus physically ketemu, itu harus dibudayakan gitu loh Pak. Iya. Ini kan? Iya. Manfaatkan teknologi juga ya. Iya. Jadi gini teman-teman, nanti akan kita fasilitasi teman-teman yang mau ikut bahasanya apa ya? Bahasanya ya pelatihan, treatment gitulah ya. Yang nanti semuanya itu akan coba kita videokan. Barangkali teman-teman di daerah Jawa Timur yang mau bergabung, yang ada keluhan, sakit, dan lain sebagainya, nanti bisa ikut pelatihan ini sekaligus nanti ada doa, terus kemudian diajari bagaimana Mbak Prayit akan praktik transfer energi, dan lain sebagainya. Diajarkan semua ya Mbak ya nanti? Iya, dituntaskan sekalian, karena supaya saya tidak punya utang gitu loh Pak. Tidak perlu ada yang disimpan-simpan gitu ya. Kabel dulu ya, oke. Nanti jenengan dikasih anu dapat label medit. Kan jadi gini Pak, ada tiga, ada beberapa tahapan. Pertama itu ndawak dulu aja, normally, wis kayak uang biasa. Kemudian setelah itu baru kan kita saring, kita tahu ini anu ini. Nah, setelah itu kita beri SOP-nya, standar operasi prosedur yang saya sebut pernah, yang saya review ya, bersilah sejak dari hati dan pikiran. Yeah. Mengendalikan hawa nafsu berarti membelakang duniawi. Itu tiga. Ya, tidak perlu 1%, 2,2%, 1%, enggak apa-apa, kan ada gitu loh, Pak. Nah, kemudian sebelum melakukan langkah ini ada berdoanya. Pernah saya sebutkan itu doanya. Ya Allah ya Tuhanku, berilah kami kesehatan rohani dan jasmani,
bla 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 bla. Iya kan? Kemudian mulai melangkah bismillah. Tapi bukan semoga ya Allah, semoga doa kami dikabulkan, bukan ya Allah kabulkanlah doa kami, gitu. Beda kan? Baru melangkah. Jadi saya sebut minimal 30 menit itu bagi pemula. Gitu loh. Jadi saya Pak, tiap hari kalau habis drama kemudian olahragawi mesti gopius Pak. Gopius. Terkadang Pak Prayit berapa menit satu hari sekarang? 1.5 jam Pak. 1.5 jam? Iya. Rutin ya? Rutin saya, rutin. Sama gini loh Pak, mendoakan teman-teman yang ya seperti berita yang diomong, itu dalam drama itu saya berdoa untuk itu gitu loh. Untuk yang ada, dan terutama secara general sedulur-sedulur drama semua diberikan kemudahan dalam rezeki, diberikan kesehatan gitu. Iya. Gitu loh Pak. Okay. Jadi wis tak bayar kabeh itu yang namanya uang pangkal itu. Menarik, menarik, Mbak.